Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Daeng. Selamat sore, selamat menjalankan ibadah puasa buat semua sahabat-sahabat Daeng yang menjalankan. Mudah-mudahan puasa dan amal ibadah kita diterima di sisi Allah. Mudah-mudahan di bulan suci Ramadan ini kita menjadi orang-orang terpilih untuk diampuni segala dosa-dosanya, sehingga nanti masuk di bulan berikutnya kita orang yang baru lahir kembali, ya. Jadi penuh dengan kehusuan lagi, keimanan lagi, jadi bersih dari semua dosa-dosa. Amin. Mudah-mudahan. Oke, sahabat Dani Mas berada. Nah, kali ini saya akan nge-review di salah satu farm ikan hias Daeng. Kebetulan saya pengen bikin, durasi mungkin agak panjang ini, tapi bikin offline dulu untuk memperlihatkan beberapa koleksi batu akik Daeng yang seperti teman-teman pahami selama ini kan. Ada yang banyak support batu akik teman-teman di lapak. Nah, kali ini saya cuma pengen keluarkan beberapa koleksi saya untuk tambah-tambah beli takjil, ya. Kita mulai dari PP atau bukan PP ini mah. Virus Mesir, ya. PM. Virus Mesir ini alhamdulillah sudah banyak penawaran. Jujur aja, ini sudah ditawar di 2.000 atau di 2 juta saya belum kasih, masih saya pertimbangkan. Tapi kalau ada harga di atasnya monggo. Ini ring udah perak, bawahnya seperti itu. Naturalnya benar-benar kelihatan, ya. Ringnya lumayan jumbo ini, lumayan jumbo. Tuh, kalau saya pakai, tuh. Pokoknya kalau pakai ini mah kulit kisut kayak kulit saya aja, jadi bagus kelihatan tuh. Ya. Oke, kita ke yang berikutnya. Nah, ini akan menjadi ikon baru nih buat Daeng nih, ya. Ini virus, kalau nggak salah UB atau apa. Nih, dia bentuknya kayak muka kodok, ya. Nah, kalau ini akan jadi ikon saya nih, tapi kalau misalkan ada harga yang cocok saya akan kasih, tapi saya berharap atau berdoa ini jangan sampai laku dulu karena ini saya mau jadikan ikon nanti nih. Ya, karena memang saya juga hobi dengan virus, suka dengan batu virus. Nah, ini virus yang betul-betul alami, ya. Bawahnya aja saya ratain sedikit, di atasnya mah enggak ada apa-apain tuh. Tuh. Kalau saya lihat sih lebih ke wajah kodok nih. Tuh, ini mulutnya nih kan. Tuh, ini hidungnya. Ini hidungnya, ini mata. Tuh. Tapi ya namanya batu antik begini kan ekspektasi orang beda-beda lah, ya. Dari jauh mungkin tuh lebih jelas, ya, dari jauh, ya. Oke. Terus masuk ke jenis berikutnya, saya juga ada batu motif seperti ini, teman-teman. Tuh, jelas banget, ya. Wajahnya sangar tuh, itu ada mata, ada mulut. Ini matanya nih kelihatan, nih mata di atas, nih mulut di bawah itu. Seperti sosok lah, ya, kurang lebih tuh. Seperti sosok. Ini untuk harga saya buka di 1.000, ya. Harga penawaran di 1 juta. Ringnya titanium. Ini natural, ya, alam tuh di bawahnya tuh. Ini alam, tidak ada rekayasa pokoknya. Real, the real. Aduh, maaf teman-teman, agak pilek tadi, saya baru balik dari Karawang. Terus mandi malah agak pilek. Ini virus merah, ya. Ini tadinya dari koral, ini saya rapikan sendiri nih. Ini virus merah jarang ada ini. Tapi kalau teman-teman yang bisa melihat sisi lain di dalamnya pasti akan kepo, ya. Ini sama, saya buka harga di 1.000. Nah, tenang aja, anda semuanya rebu-rebu kok, ada kok yang masih terjangkau, ya. Seperti bacan ini bacan doko, ya. Bacan doko, teman-teman lihat, ini bacan doko. Dulu saya beli ini karena saya senang dengan serat kuningnya ini. Kalau nggak salah itu hanya kulit apa-apa, tapi saya senang sama itunya. Ini saya pasang harga di 650 aja, 650.000. 650.000. Silahkan di screenshot, nanti tinggal di WhatsApp, ya, di 0813-844-27618. Ini ada doko kembang, kita bikin semi cutting, ya. Doko kembang ring titanium, kita bikin semi cutting kayak gini.
Tuh kayak pemandangan ya tuh. Joko Kembang semi cutting. Ini kita buka harga di 500. Buka harga di 500.000 ya. Oke. Kita balikin dulu. Tadi kok enggak dibalikin sih? Jadi numpuk-numpuk di sini. Ada juga bacan doko totol nih, totol nih. Tuh, totolnya antik ya. Dia totolnya malah kotak. Agak ngeblur ya. Tuh. Totolnya agak kotak dia. Kelihatan teman-teman, tuh agak kotak dia. Ke bawah ini tanpa alas. Ini kita buka harga di 600 ya. 600.000. Ayo silakan. Terus saya juga ada white saphir. Ini white saphir, tadinya bening, saya bakar, saya pikir bukan asli, ternyata asli. Ini white saphir. Kita buka harga di 500.000 aja. Ini ada bacan lagi. Ini ada bacan doko ya, ini lawasan, ini dari bahan sampai sekarang tidak pernah di treatment ini itu ya, ini natural. Waktu itu saya angkat katanya ringnya perak, tapi nggak tahu ini benar apa enggak. Ya. Ini saya pasang harga di 750.000. 750.000, ringnya lawas ini. 150.000. Ini juga ada bacan ukuran-ukuran mini nih, ada nih. Size kantoran ya. Ini 250.000. Bacan doko. Size kantoran, tinggal di screenshot aja, kirim ke 081384427618. Terus yang nyari mani gajah nih, ada mani gajah tapi mani gajah purba ini ya maksudnya. Mani gajah purba. Ini saya buka harga di 700. Oke, kita ke kotak berikutnya. Oh, ada yang semi cutting juga nih, semi cutting nih. Tuh, mewah juga nih jadinya tuh. Ada total-totalnya nih, bentuk aslinya dia. Ini 350.000 ya. Bacan doko 350.000 tuh. Keren banget. 350.000 aja. Ada juga ini nih, si kecil-kecil nih, tuh. Ini kalau nggak salah ini apa namanya, giok nih. Jenis giok The Clean. Ini 350.000 aja. Bau-bau kalau nggak salah ini. Mirip bau-bau. Tapi saya nggak mau asal vonis karena kebetulan tidak ada sertifikatnya, takut saya salah. Kecuali ada sertifikat baru saya bisa percayaan, yakin banget. Ini juga ada jobotol ya. Jobotol saya ikat ring perak. Ini kita buka harga di 1.000. 1 juta ini ya. Ringnya udah perak tuh. Terseratnya di dalam masih ada ininya tuh. Ini Garut punya ya, jobotol Garut. Antik nih ringnya juga. Kita bikin ring perak udah. Terus ada juga kecubung karang, tapi antik nih karena dia pink warnanya tuh, merah merah muda, merah jambu ya, merah jambu tuh. Kecubung karang natural tuh. Kecubung karang ini buka harga di 1.000 atau 1 juta ya, di harga penawaran. Kecubung karang, tinggal screenshot aja, tawar pokoknya mah, tawar sejadi-jadinya ha. Huh? Karena emang harga kita harga penawaran ya, tetap boleh ditawar monggo. Ini ada juga virus Mesir. Virus Mesir ringnya alpaka krum ya. Virus Mesir ini saya buka harga di 800.000. 800.000 virus Mesir. Ya silakan di screenshot aja. Ini ada Persia nih, virus Persia. Polos ring titanium. Ini virus Persia. Ini 700.000 ya. Buka harga di harga penawaran 700.000. Jangan sungkan-sungkan, nawar aja, kalau cocok kasih, kalau enggak ya sabar, berarti belum jodoh.
Jadi berapapun harga yang saya kasih, itu semuanya dari harga penawaran, kecuali kalau saya bilang net ya. Karena beberapa waktu lalu ada yang chat ke saya nyari gelang Aceh, pas saya sebutkan harga dia bilang mahal. Jangan ku bilang mahal dulu, tawar dulu, karena harga yang saya kasih itu harga penawaran ya gitu. Kalau kau dari ini langsung kau bilang mahal, berarti kau bukan pecinta. Kalau pecinta batu itu dia betul-betul memahami harga yang ownernya kasih. Nah, ini kecubung karang nih, cakep juga nih kecubung karang. Ini saya buka harga di 1.000, 1 juta. Ini unik sebenarnya, kalau teman-teman lihat langsung ini antik nih. 1 juta aja. Itu bawahnya tuh antik, mewah. 1 juta. Ini juga, ini antik juga nih tuh. Kayak meteor ya. Warnanya ini kan satu paket, ini sebenarnya ada liontinnya juga, cuman saya tawarkan cincinnya aja dulu. Ini saya buka harga di 1 juta ya. Oke. Kita ke berikutnya. Ada juga kecubung pelangi, tapi yang tehnya ya. Tuh pelanginya enak banget tuh. Ini enggak kelihatan aja tuh padahal mau pelanginya enak tuh. Kelihatan ya pelanginya tadi ambil tuh. Tuh pelanginya tuh, real ya. Tuh. Nah, ini saya buka harga di 900. Terus saya juga ada biduri bulan. Ini biduri bulan nih. Tuh enak banget tuh ini tanpa cahaya nih matahari. Makanya saya sengaja nge-review di apa namanya di farm ini, karena kan terbuka di atas, tidak tertutup, enggak pakai lampu juga aman. Tuh ringnya tuh. Ini saya buka harga di 1 juta loh ini. Tuh, cakep banget soalnya nih. Ini ageman juga ini, kesayangan. Birunya menggoda. Di sini ada juga kalimaya. Tuh, kalimaya enak banget, jarong ini udah full ya, tapi yang menarik ini di dalamnya kayak ada kapas tuh. Ada kapas di dalamnya. Ini saya buka harga di 700. Ini ringnya cakep. Kecil-kecil cabai rawit ini kalau lihat langsung, tapi yang pecinta seni aja, maksudnya bukan cuman black opalnya tapi seni di dalamnya nih, yang buat harganya mungkin teman-teman bilangnya ketinggian, tapi ya kembali lagi ke kemampuan dan selera masing-masing lah ya. Masih dianggap penawaran, tenang aja. Ada juga ini antik juga, karena di dalamnya tuh masih ada ranting nih, ranting, dan ini jarongnya jarong disco ya, bener-bener disco ini karena kameranya aja nih. Tapi kalau dapat yang pasnya mana ya? Ini kalau lihat yang pasnya enak banget ini. Lihat, saya bingung mau liatin jarong yang jelas nih, cakep jarongnya nih. Jarong disco. Jarong disco nih. Itu saya buka harga di 1.200 ya. Nah, ini lebih mahal nih, 1,5 nih, soalnya ini jarang. Ini kunyit, kalimaya kunyit, jarang banget nih, natural, jarang juga udah lumayan. 1,5 di harga penawaran. Pokoknya tawar aja. Mau saya bilang berapa juta ke, tawar aja. Namanya juga kita dagang ya. Tetap bisa boleh ditawar. Ini yang teh juga nih. Sama juga jarongnya dia, kayak pelangnya ada juga kayak disco. Ini 600 aja. Silahkan ditawar. Terus ada juga bacan obi atau jenis obi. Ini obi, ringnya udah perak. Obi, ring udah perak. Ya, buka harga di 900 harga penawaran ya. 900.000 harga penawaran ini obi. Ini langsung dikirim dari sana waktu itu. Ini. Ada juga fosil kelor. Fosil kelor, ini ringnya titanium nih. Saya tahu ada yang tertarik fosil kelor itu. Ini spesial pokoknya nih. Spesial untuk teman-teman daeng atau sahabat-sahabat daeng. Saya keluarkan sebagian dari koleksi saya. Siapa tahu teman-teman ada yang dompetnya bergetar ya kan. Ada juga milky nih, milky. Tuh. Ada somplak tapi. Makanya saya melepaskan, ada somplaknya itu dikit doang tapi itu di pinggir. Milky jarongnya lumayan ya. Kalau kalaupun ada yang saya tidak sebutkan harganya, teman-teman tinggal tanya aja langsung. Ini ada bull moon.
entah dari mana asalnya bulu mumi ini, tapi ini saya pakaiin perak udah nih, klepnya udah main ya. Ini saya buka harga di 800, udah perak loh, buka harga di 800. Ada juga black opal ruyung, ini sisiknya ruyung, ini sebenarnya full jarong ya, tapi kameranya kurangin, tapi nggak apa-apa lah, ini full ruyung ya. Full ruyung, kalau nggak suka ikatannya tinggal ganti. Ini saya buka harga di 700. Oke, kita ke kotak berikutnya. Sebentar ya, sabar ya, sabar. Ini ada pandan serat capung. Ini awalnya saya ambil nggak sebanyak ini nih, lumayan banyak udah serat capung ya. Untuk pandan ini tanya aja langsung di 0813844-27618, saya nggak perlu sebutkan harganya pandan. Ini hijaunya udah naik nih, udah naik lumutnya nih. Cakep nih, kayak sisik betok ya. Ya, pandan keluarin, ada pandan biru langit. Natural dari bahan birunya, enak banget ini hasilnya. Birunya udah enak. Ada juga nanas. Ringnya monel. Rapi banget ini monel ini ringnya. Mantap. Ada yang merah. Tuh, pandan merah. Tembaga kalau nggak salah ini. Ring tembaga antik juga ini, Bray. Itu merahnya, waduh, merah-merah cabe sama kayak ini nih merjannya tuh. Merahnya dahsyat. Kalau saya pakai udah sepaket udah. Ada juga suji. Kembang kol, bentuknya kayak panda. Ini panda lagi duduk nih, palanya, mulutnya, kakinya. Kayak panda lagi duduk. Pandan sutra ada. Pandan sutra. Ringnya begini amat nih. Lawas ya. Ini warnanya hitam tapi ke hijau-hijauan nih. Pandan juga nih. Kalau nggak salah itu ringnya perak. Ada pandan kapas. Klepnya udah enak nih. Ada kapas. Ada nanas lagi nih. Pokoknya saya keluarkan semua ya, jadi teman-teman fokus aja di kamera atau di handphonenya masing-masing, apa di TV, apa di mana menonton. Oke, ke kotak berikutnya. Ini ada zombie. Ini dari Enrekang ya. Mirip-mirip sisi naga, tapi ini yang zombienya. Nah, kalau ini saya buka harga di 1 juta. Harga bisa berubah-ubah ya, karena saya kasih harga itu suka-suka saya ya kan. Karena nama juga koleksian ya, suka-suka saya mau jual berapa, teman-teman tinggal ini aja. Ini ada jala sutra tapi bentuknya tapak jalak tuh, the real natural ya. Minta video atau foto silahkan WhatsApp aja. Ini sama 1 juta. Ada juga root. Jobat ego Jogarut nih, jobat botol apa Jogarut? Ini 500.000 harga penawaran. Harga nego. Yang kemarin nanya bacan saya nih, yang andalan saya nih. Bacok, bacan coklat nih, lihat warnanya, enak banget. Tuh, ini saya buka harga di 2 juta ya, 2 juta harga penawaran nih. Sering saya pakai konten ini. Mengkilap banget tuh. Emang gak usah pakai senter, udah
resep dah warnanya. Ada juga bacan semi cutting 300 aja. Semi cutting ada dua nih. Ini juga semi cutting tapi dia gold warna ringnya. 300 juga nih. Mana lagi? Oh ini nih. Ini sudah ya. Sebentar ya, kita siapin dulu. Ini ada lagi nih. Giok Burma nih. Ini 650 ya. Giok Burma ada 2. Ini juga 650 nih. Tuh. Mau yang bajing atau kurung? Ringnya bukan perak ya. Ada virus juga. Ini 600 di harga penawaran virus. Ada dua dia. Ada Sungai Dare kalau nggak salah ini mah. Ini Sungai Dare 500 aja. Harga penawaran dong. Ada bacan. Bacan Doko ya. 650 harga penawaran. Pokoknya saya harga mah suka-suka saya lah. Teman-teman tinggal tawar ya kan. Kecubung pelangi. Tuh pelanginya tuh. Kalimantan punya. 600.000 harga penawaran. Ini ada antik juga, ini warna hijau kayak lumut ya, tapi ini kecubung karang. 650.000. Kecubung karang. Ini ada lagi bacan. Bacan Doko. Ada motifnya tuh kayaknya. 600 aja. Ada lagi. Nah, ini mata dewa nih, jarang ada nih mata dewa nih. 650.000 mata dewa. Cakep klipnya, pengambilannya pas di tengah lagi. Ada kelima ya. Jarungnya enggak usah diragukan lagi. Itu sama harga 600. Ini kali ini kelima ya Pak ini. Oh, nilam nih. Nilam. Gak jelas setirnya karena kayak ini kameranya, tapi gak apa-apa. Oke, sekarang kita masuk ke virus. Virus ini teman-teman saya ambil sama kotaknya aja. Tuh. Harganya variasi ya, harga dari 150.000. Tapi untuk hari ini 100 aja dah, dari 100 ke atas ya. Ini yang 100 saya lihatin ya. Ini 100, ini 100, ini 100. Yang lain itu ini 100 juga. Yang lain 150, paling mahal 2,5. Ini 2,5. Ini 2,5, ini 2,5, ini 2,5. Pokoknya tawar aja, tapi pengambilan makin banyak kita akan kasih diskon lah ya. Harga pokoknya dari 150.000. Ya, enggak terlalu panjang durasinya jadi saya persingkat. Nah, teman-teman juga yang nyari batu carving, biangnya tuh di Dayeng ya. Batu carving itu batu ukir. Nah, ini sudah naik ring, kita sudah pasangin ada sertifikat kayak gini. Ini carving ametis ya, kecubung ametis. Coba saya lihat. Lihatin dari dekat kelihatan enggak ininya tuh. Jadi batu ukir, carving itu ukir. Jadi batu ukir. Batu permata atau semi permata yang diukir tuh, lihat tuh carving cuttingannya tuh cakep. Coba saya larikan ke bawah kali kameranya, bagaimana ini? Kelihatan lah ya. Tuh carvingnya tuh. Ya, ini 650 sudah dapat sertifikat 650. Ada macam-macam jenis, tinggal pilih-pilih aja nanti. Saya juga ada gelang giok. Teman-teman mungkin nyari giok atau ada beberapa kemarin yang sudah bertanya. Ini jenis-jenis giok. Nih, gelang giok nih. Aceh ya, Aceh ini. Giok Aceh.
jenisnya beda-beda sih ekspektasi orang, tapi yang jelasnya dari Aceh semua ini yang dipakai, saya pakai terus ini adem. Ya kalau yang ini tuh saya pasang harga di 500 yang ini. Kalau yang ini saya buka harga di 800 ya. Ini tebal, ini banyak ini. Ini berapa biji kalau mau dijadiin kecil ini? 800. Harga berubah-ubah ya. Jadi harga suka-suka saya, kadang saya mahalin bisa lebih mahal. Ya intinya mah lebih cepat lebih baik, biar saya bisa kasih kebijakan harga tentunya. Ada cangklongnya juga ya, ada cangklongnya. Yang ahli hisap ya, mungkin yang nyari cangklong ahli hisap ada. Kurang lebih begini nih. Nih cangklongnya nih kurang lebih. Ini ada rokok ukuran kecil nih. Kemarin ada nanya itu kemarin. Tapi ngilang dia ya, begitulah kadang konsumen, tapi kita maklumin aja. Ini ada yang rokok kecil, ada yang gede lubangnya tuh. Natural ya, ini natural. Ini bornya aja berapa, polosnya aja berapa ya kan. Udah gitu Aceh lagi. Coba aja beli di Aceh langsung sono, pasti mahal kan. Ini batu kualitas, bukan abal-abal. Terus yang nyari marjan, sebentar ada marjan. Ini marjan ada yang gelang, ada yang tasbih ya. Kurang lebih begini yang gelang apa yang kalung. Yang gelang ada. Tasbih ada. Ini kita buka harga 550.000. Bahar juga banyak ya, saya bahar banyak. Teman-teman request aja nih bahar. Tinggal mau milih yang bagaimana bentuknya. Bahar harga dari 250.000. Gelang bahar. Natural ya, natural. Bukan yang dibakar meleleh, ini mau dibakar malah bengkok dia kayak besi. Terus mana lagi? Ada nggak nyelip nih? Bentar teman-teman, saya cari dulu, takut ada nyelip. Ini paket ya, kita keluarin paket. Jarang-jarang saya kasih paket ini. Ini paket. Ini paket ya. Saya kasih ke teman-teman di 1,5 di harga penawaran ya. Bayangkan 1,5 di harga penawaran. Ini isinya 1 2 3 4 5 20 ya. 1,5. Ini ada tapak jalak, ini ada biji selasih, ada kecubung karang. Ini yang antik nih. Nih. Dia ini kecubung karang tapi ada rambut cendananya. Tuh. Ada juga ini nih Sulaiman kayak kantong semar ya. Tuh banyak pilihannya pokoknya, apa banyak jenisnya nih dalam satu kotak ini tuh. 1,5 aja nih, tawar aja kalau mau masuk saya kasih satu ya, pokoknya saya buka harga di 1,5 ya tuh teman-teman, screenshot aja saya buka harga di 1,5 harga penawaran ya tuh, harga penawaran. Pokoknya lebih cepat lebih baik, harga penawaran screenshot aja 1,5 paket 40 20 paket 20 1,5 masih ditawar boleh. Ini ada edongnya juga nih, edong motif ini spiritus biru langit ya. Ini Garut tembaga Sulaiman. Ini ada ininya lagi nih, apa apa meteor, ada meteornya. Oke, ini paket 1,5. Ini masuk lagi ke paket 1,5 nih yang kedua. Sebentar, saya pastikan dulu nih. Takut. Oh ya nih. Ini 1,5 juga. Nih, 1,5 tuh. Wow, cakep tuh. Wih, spiritus biru langitnya dua nih. Ini ada kecubung ametis ya, tapi di cutting ini cakep nih, atas bawah cuttingnya. Ini Sulaiman, batu Sulaiman, akik Sulaiman. Ini Garut nih, nyelip nih Garut. Ini nyelip Garut. Ini kecubung karang ya. Kecubung karang ada 1, 2, 3, 4, 5. Coba, itu kecubung karang saya jual satuan aja, paling murah gope. Ya kan, taruhlah kita paling pahitnya jual 300, ini kan ada 20. 1,5 coba, bisa balik modalnya gampang. Ini ada bacan atau Garut. Ada juga Garut, ada Junder, Junjun Derajat nih. Ada virus. Ini virus. Ini cendana. Ini spiritus biru langit. Kalsedon, ini cakep nih. Waduh. 1,5. Ayo. Tawar aja pokoknya sampai jadi.
1,5 sampai jadi. Kalau harga cocok, kita eksekusi. Ini daripada saya jual satuan, ini satunya saya jual 300-500, mendingan saya paketin. Jadi di screenshot aja nih yang paket ya, 1,5. Terus ada lagi 1,5 yang kedua, yang ketiga. Nih, 1,5 juga nih. Wow, ini mah lebih mewah nih. Ini virusnya antik nih. Coba nih, tapi paket ya. Kalau satuan ini saya jual 500 ini. Yang begini paling murah 400. Tapi kalau mau satuan monggo. Jelasnya bisa satuan, bisa paket, sama kayak yang tadi juga. Tapi kalau ini agak mahal ini. Tinggal pilih aja. Ini ada meteor, ada virusnya, ini virus juga, ada kantong semar. Ya. Tuh ada kecubung pelangi. Ini yang antik nih. Dua nih Sulaiman, ini ada motif lagi 8, angka 8 nih. Ini batu apa namanya? Galikelor apa? Bukan galikelor, apa sih namanya itu? Udah saya lupa tuh yang buat mancing, tapi bagus deh ini Sulaiman. Kalau di center kayak kayak mata dewa. Ini yang ke-8, ini virus lagi, kecubung, besar bumi, ada garnetnya tuh. Ini yang antik juga nih, 1,5 loh. Kalau satuan saya jual 300 sudah berapa? Nggak mungkin 300 ya, ada yang 500 ya, tergantung siapa yang beli dan tergantung bagaimana kualitasnya tentunya. Tuh, paket 1,5 tawar sampai jadi. Oke, itu ada 3 paket tadi yang paketan ya. Paket 1,5. Terus teman-teman kalau misalkan mau lost tune, ini saya kasih lihat lagi, ini lost tune ya. Ini lost tune untuk carving ya, untuk carving, batu carving nih. Tuh, batu carving, carving itu artinya ukir. Jadi batu ukir, jadi batu permata atau semi permata yang diukir. Ada yang bentuk binatang, ada bentuk bunga, ada bentuk matahari atau macam-macam. Ini warna, jenisnya beda-beda. Ini ametis nih, kecubung, ametis. Ini sitrin, tuh, sesuai dengan namanya masing-masing. Ini prasiolit nih. Tuh, prasiolit. Ini yang lost stone, yang naik ring ada, yang naik ring itu sudah ada sertifikatnya, ini yang masih lost stone. Lost stone saya buka harga di 350 aja. Harga penawaran lost stone ya 350. Motifnya tinggal pilih mau yang mana. Banyak yang binatang-binatang juga, ada monyet, ada kuda, ada juga kelinci, ada kupu-kupu, ada lalat. Terus ini lagi nih. Suji serat micin nih, antik juga nih. Suji serat micin tuh. Ini suji serat micin, ringnya udah titanium ya. Suji serat micin, ini benar-benar kolektor, koleksi kolektor. Saya keluarkan semua bulan suci Ramadan, siapa tahu pada laku ya kan, bisa kita pakai buat kebutuhan keluarga, buat berbagi dan lain-lain, khususnya buat ngerapiin galeri Perbakin, Persatuan Batu Akik Nusantara Tujuh Raganaki, atau galeri Warung Inspirasi. Jadi support tuh semua channel Daeng tuh ya kan. Ada ikan hias Indonesia yang suka ikan hias, karena kebetulan sudah lama saya nggak ngonten ikan hias di channel Warung Inspirasi, karena saya punya channel sendiri untuk ikan hias Indonesia, di subscribe dan share ya tuh, ikan hias Indonesia. Cakep juga ini, waktu pertama beli dia bilangnya obi. Bentuknya antik tuh, mewah. Terus ada juga kuning garut nih. Kuning garut nih jarang ada nih. Ini satu-satunya saya juga punya, cuma satu nih. Ini garut kuning atau kuning garut de kristal. Ini saya pasang harga di 650 aja. Kalau nggak suka ini tinggal ganti ya. Ini garut juga. Ini 500 aja di harga penawaran. Kanca warna itu, potongan kanca warna. Ini albino, bacaan albino atau doko albino. 500 juga nih harga penawaran. Albino loh, doko ini. Tuh, ringnya lawasan tuh. Terus ada apa lagi nih? Bentar saya pilih-pilih dulu ya. Sekarang
Nah, ada ini nih. Ini apa namanya, dari ini sebenarnya dari apa, Indocrest apa Aceh ya. Saya juga belum tahu jelasnya karena belum ada sertifikat, yang jelasnya natural nih. Ini saya pasang harga 500 ya, 500.000. Tuh, ringnya cakep tuh. Limbi, lima bilang nggak mau. 500.000. Ada juga ini, ada kecubung karang lagi tapi antik. Ada hitamnya ya. Karang antik. 500 harga penawaran. Ada juga kecubung pelangi lagi nih Kalimantan. Ini cakep pelanginya aslinya Maya, ini karena belum dapat ini pasnya. Kalimantan ya. 500 aja tuh pelanginya tuh. Pokoknya kalau aslinya mah dahsyat tuh pelanginya. 500, 500 limbi, limbi. Ini sama tapi ini antehnya. 500 juga di harga penawaran. Ini antehnya. Semuanya sudah enak pelanginya. Ada black jet Aceh punya ring titanium tanam kurung 350.000. Apa nih 350.000. Labrador dari Indonesia Timur ini ya labradornya, jadi yang bagus katanya begitu. Ini kan selera saya kan semuanya bagus kalau menurut saya. Ini bau-bau. Ini bau-bau ring ya. Ini bau-bau 450 nego sampai jadi. Mana lagi? Oh ini ada solar. Ini batu solar nih, solar padang 350 aja. Solar padang natural. Anggur serat kura. Nih anggur serat kura. Wih cakep. 500 nego. Jadi jangan langsung bilang mahal ya, belum juga ditaruh udah bilang mahal aja. Nah, kadang-kadang ini plus 62 ya, cuman kita maklumi. Oh ini ada virus lawasku ini, di virus paling lawas di saya. Ringnya perak tuh, ikatannya aja begini nih tuh, tuh, tuh. Dia pernah jatuh jadi retak tapi tidak apa-apa, tidak mengurangi nilai seni atau estetik dari batu ini. 1.000 ini saya buka harga. Langsung 1.000. Mamai, mamai. Kata yang di sono, woi si dompet bergetar dengarnya. Saya nggak keluar konten ini hari karena agak oleng palaku, kasihan. Tak kecapean atau gimana ya. Ada juga yang nyari badar besi ada ya. Ini badar besi gelang. Mau yang tunggal juga ada yang belum dibor. Ada yang kecil ada yang gede nih. Ada dua nih ya. Badar besi. Apa lagi? Bahar udah tadi, pokoknya bahar kita banyak. Gelang Aceh banyak. Apa lagi? Oh ini nih. Ini harga dari 150.000 ke atas. Ini harga dari 150.000 ke atas ya. Ada pandan, virus. Tuh pandan virus, ada kecubung. Ada junjun derajat, yaman, combong. Tinggal screenshot aja. Pokoknya harga dari 150.000 ke atas. Tuh. Tinggal screenshot mau yang mana. Dari 150.000 ke atas. Oke. Okay. Pokoknya paling mahal 2,5. 250 paling mahal. Oke, okay, sahabat Daeng, itu tadi hasil review saya. Saya close aja karena durasinya sudah lumayan ini ya. Mudah-mudahan teman-teman kalau ada yang tertarik tinggal seperti biasa langsung WhatsApp ke Daeng di 0813-844-27618 ya. Jadi seperti biasa WhatsApp di 0813-844-27618. Insyaallah nanti kita akan bantu. Saya tidak perlu perlihatkan muka saya ya. Nanti bosan teman-teman lihat saya terus. Jadi bagi teman-teman manfaatkan di bulan suci Ramadan ini sebaik-baik mungkin untuk mencari pahala sebanyak-banyak mungkin, perbanyakkan ibadah ya, sedekahnya juga. Mau ke Daeng juga monggo, silahkan bebas. Intinya perbanyak ibadah. Pokoknya kita harus merasa membutuhkan bulan suci Ramadan ini biar berkah buat kita semuanya. Tadi di anak kita di bulan suci Ramadan kayaknya lebih enak gitu loh untuk mendidik mereka. Jadi mudah-mudahan kita jadi orang yang dipilih untuk dibersihkan dosanya,
di bulan suci Ramadan ini. Diampuni semua dosa-dosanya dan diterima amal ibadah kita. Oke, sampai ketemu lagi di video ini. Salam satu bedeng, salam kopi gratis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Close-nya di sini aja. Iya, mantap, bye.